Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat datang di channel saya, Anto Wahyu Atmojo. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga tetap diberikan kesehatan supaya kita masih bisa tetap jalan-jalan. Nah, pada video kali ini saya mau jalan-jalan di seputaran Bagelen teman-teman. Jadi saat ini saya berada di jalan Bagelen Cangkrep. Nah, sekarang ini kira-kira ada di wilayah Kalirejo. Nah, untuk saat ini saya pengen menuju ke Desa Semagung. Nah, Desa Semagung itu nanti masuknya lewat Pasar Soko, itu daerah Pasar Soko, terus masuk ke arah kanan atau ke arah timur, teman-teman. Oke, kita susuri dulu jalan ini. Nah, kita sekarang masuk di daerah Celapar, Bagelen. Nah, saat ini kita melintasi jembatan. Ini namanya kalau tidak salah jembatan Bagelen apa ya? Kalau jalanan di sini memang udah bagus ya di sekitaran sini. Nah, ini kebetulan jalannya jalan cor-coran semen gitu ya. Kita barusan saja ngelewatin Balai Desa Soko, teman-teman. Nah, itu Pasar Sokonya ada di depan, di sebelah kiri. Saya itu beberapa kali lewat Pasar Soko ini subuh-subuh gitu ya, dan kayak rame gitu. Kalau siang sepi-sepi kayak gini. Nah, sebenarnya bisa lewat jalan yang aspal ini ya, yang masuk ke kanan ini, cuman nanti aja pulangnya. Ini saya mau menuju ke Desa Semagung, jalan-jalan ke sana, tapi lewat Desa Soko menjelajahi area pedesaan. Nah, ini saya balik arah masuk ke Desa Soko. Nah, ini ada gapura. Nah, kita sekarang masuk di wilayah pedesaan atau Desa Soko ya. Dan suasananya seperti ini, sangat asri sekali. Loh, jalanannya juga sudah bagus ya, sudah cor-coran semen, terus sangat bersih sekali, rapi, tertata begitu. Nah, tidak jauh dari perkampungan ini kita akan masuk di ladang ya, ladang penduduk gitu. Atau bulak gitu ya kalau bahasa Jawanya. Nah, di sini tanamannya adalah tanaman palawija, teman-teman. Jadi ada jagung, terus ada sayur-sayuran begitu. Sangat hijau ya. Nah, ini melewati sungai. Ini sungai apa ya? Namanya kurang tahu.
Nah, memasuki keluar dari Mbulak tadi, kita akan memasuki perkampungan, tapi rumahnya itu masih jarang-jarang begitu ya. Nah, untuk jalannya ini adalah jalan cor, cuman masih kayak kanan kanan dan kiri gitu. Tengah-tengahnya itu sebenarnya belum dicor. Dan jalannya itu agak-agak rusak begitu. Nah, untuk daerah ini dominan tumbuhan-tumbuhan kayu ya, atau bambu juga ada. Jadi dapuran-dapuran pring gitu. Nah, ini jalanannya agak naik. Banyak sekali ya kayak tanaman-tanaman bambu, dan ini kalau malam mungkin gelap sekali di sini. Kita akan ikutin jalan setapak ini yang semakin mengecil jalannya. Jadi mobil itu cuma bisa searah aja ya mungkin. Atau mungkin malah nggak bisa ini buat jalan mobil. Masih di area desa Soko, dan tempatnya sangat asri sekali ini suasananya. Sangat asri dan sepi, nggak ada orang-orang yang lalu-lalang. Nih, ini tanaman bambunya ini banyak banget di sekitaran sini. Nah, ini ada percabangan, mungkin kalau yang dari kiri ini dari arah yang lain. Dan di atas itu ada tanjakan yang lumayan terjal ya. Ini melewati jembatan. Nah, setelah tanjakan itu kita akan tembus di jalan Semawung, teman-teman, jalan aspal besar gitu. Karena ini saya lebih tepatnya adalah nyari jalan pintas ya, biar agak deket. Nah, ini kita sudah sampai di jalan Semawung, jalan aspal. Oke, kita akan melintasi ini jalan ini. Jalanannya kondisinya sudah aspal, terus agak sempit kalau bisa misalnya mobil papasan begitu. Dan di kanan kiri dominasi tanaman-tanaman kayu ya, sangat hijau sekali ini. Dan untuk jalannya ini sepertinya belum ada penerangan ya, mungkin kalau malam itu sangat gelap sekali di sini. Dan yang bikin betah melewati jalan ini adalah di sebelah kanan itu kita akan mengikuti terus seperti sungai dengan aliran-aliran air yang kecil begitu. Jadi sungainya itu bagus banget, batu-batunya kelihatan. Untuk nama sungainya saya tidak tahu ya namanya. Mungkin teman-teman yang tahu bisa ditambahkan di kolom komentar. Jadi ini jalannya itu mirip sekali dengan jalan Kaligeseng yang menuju kecamatan Kaligeseng gitu. Jadi sebelahnya itu ada sungai yang mengikuti jalan gitu. Oke, kita masih mengikuti jalan Semawung. Jalan Semagung, maaf. Ini ada sebuah gedung. Jalannya itu di beberapa bagian tadi ada aspal-aspal yang terkelupas begitu ya. Tapi secara umum masih bagus nih jalannya. Walaupun sempit ya sebenarnya. Nah, kita sudah masuk di daerah Semagung nih, teman-teman.
Sebentar lagi kita akan sampai di Balai Desa Semagung. Untuk cuaca hari ini sangat cerah ya, panas. Dan di sebelah kanan itu masih ada sungai yang tadi ya. Jadi ini jalannya itu kayak mengikutin sungai. Kelak-keloknya. Ada beberapa rumah penduduk di sekitaran sini. Sangat asri sekali ya lewat sini. Sangat hijau. Dan jalannya itu lumayan sepi, teman-teman. Cuman 1-2 aja saya berpapasan dengan mobil maupun motor. Rumahnya juga masih rumah-rumah yang sederhana ya, di kanan dan kirinya. Ini ada tikungan. Nah, di sini sudah mulai ramai perumahan penduduk. Ini sudah dekat dengan kantor Balai Desa. Lah, ini sebelah kanan ini, teman-teman, kantor Balai Desa Semagung. Kita akan lanjut terus menuju ke Pasar Semagung. Di sebelah kanan masih ada sungainya ya, yang asat. Jadi airnya itu kecil banget, cuman jadi kelihatan bagus sih. Jadi kayak batu-batuannya itu kelihatan banget gitu. Jalannya juga halus dengan khas kelak-keloknya. Ada sekolahan di sebelah kanan dan sekolahnya itu kayak nyebrang sungai lebar gitu. Dan di sini rame ya, rumah penduduknya. Betah sekali kalau lewat sini, kayak tidak membosankan gitu. Masih berkelak-kelok dan jalannya sangat mulus, teman-teman. Nah, di depan itu sudah sampai di dekat Pasar Semagung. Sudah nampak beberapa kios-kios ya. Emang jalannya sempit sih di sini. Dan nah, ini sudah masuk di area Pasar Semagung ya, teman-teman. Nah, kiosnya itu ada di kanan dan kiri. Jadi sepanjang jalan gini ya. Oke, kita akan maju sedikit.